Fuji sebenarnya dadakan bikin acara, terus jadi mungkin jadi nggak terlalu rame karena pertama memang yang deket-deket doang yang diundang, terus udah gitu dia baru hamin dua, dia kayak berpikiran mau event di Ryan aja deh gitu, karena kan memang waktu Fuji ulang tahun sama kepergian kakaknya itu kan agak lumayan waktunya berdekatan ya, jadi dia tuh memang kayak masih khawatir untuk merayakan atau enggak ya, karena kan dia tidak mau bersenang-senang di waktu yang berdekatan dengan kepergian kakaknya sebenarnya gitu. Maka dari itu kadang-kadang suka suka kayak dirayain enggak ya. Tapi suasananya sedih atau gembira kayak tadi? Ya harus gembira dong. Ya. Undangannya ada berapa orang, Kak? Kalau undangan aku nggak pasti ya, tapi kurang lebih tadi yang datang ada 100 orang mungkin. Kayaknya untuk besok sendiri mungkin akan ada ziarah gitu, gimana kayaknya? Nggak tahu, kebetulan besok aku juga bikin acara, anakku ulang tahun juga. Gitu, jadi apa? Jadi anakku ulang tahun sama kayak Fuji tanggal 3 juga, terus bikin acara juga. Jadi tadi papa mama Pak Faisal juga kayak ya memang sih kadang-kadang dari tahun lalu juga kayak gitu, anak ulang tahun, Puji ulang tahun dan berkedekatan juga kayak mau bikin pengajian gitu. Jadi kitanya tuh semuanya tuh galau buat acara atau enggak. Tadi bawa kado enggak aja? Bawa dong. Apa sih Kak, spill dikit dong. Ya yang pasti barang yang suka dipakai sama wanita. Puji senang banget. Berarti besok enggak ada acara apa-apa Kak Ica? Besok aku enggak tahu. Belum tanya, tapi yang pasti besok Fuji, Pak Faisal sama Uma Gala juga hadir juga di acaranya. Doanya buat doanya ucapannya sama doanya. Ya. Happy birthday untuk Fuji, semoga panjang umur, sehat selalu, makin berkah, makin banyak bermanfaat untuk orang lain. Terus semakin bisa banyak bersabar. Kayaknya terakhir tadi semalam kan Puji dikasih surprise, tapi dia malah ngerjain orang-orangnya balik tuh gimana Kak? Emang iseng gitu ya Kak? Aku kebetulan agak kurang update karena jarang dengan sosial media, dengan kehidupan yang realnya gitu. Jadi kadang nggak tahu gimana. Tapi emang anak yang iseng gitu Kak, sampai iya, aku surprisein malah disurprisein sama Puji. Iya memang kayak begitu. Oke, thank you. Terima kasih, Kak Ica.